Baik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyediakan beberapa inisiatif bagi menangani krisis jiwa dan mental khususnya ketika pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Rina Mohd Harun ketika menjawab soalan daripada Pasetiu berkata inisiatif itu meliputi khidmat aduan atas talian, sokongan psikologi, tele-kaunseling, sokongan ekonomi, sokongan sosial dan pelaksanaan program berbentuk advokasi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius terhadap krisis jiwa dan mental yang kian meningkat dalam kalangan masyarakat. Pada masa yang sama, kajian tinjauan oleh Kementerian mendapati sokongan sosial adalah antara mekanisme untuk mengurangkan kadar tekanan yang dihadapi oleh mereka yang terkesan secara langsung oleh ancaman pandemik COVID-19.